Baru-baru ini tular rakaman video seorang lelaki melakukan penghinaan terhadap agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi media sosial miliknya. Tindakan biadab individu berkenaan mengundang rasa kurang senang masyarakat, terutamanya umat Islam. Bimbang melihat tren mempersendat agama yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa individu sejak kebelakangan ini, pendakwah bebas Pio Said tampil memberi teguran berhubung isu berkenaan. Yang pertamanya, Islam itu sendiri datang untuk mempersembahkan kepada masyarakat bahawa Islam bukan satu agama yang mengutuk, hatta bukan kepada agama lain. Bahkan Allah sebut dalam Quran, jangan kamu mencerca agama lain. Bahkan kalau kamu mencerca agama lain, orang lain akan cerca kamu juga. Akan cerca Allah Subhanahu Wa Taala, akan cerca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang peliknya ialah ianya datang daripada orang Islam kita yang tiba-tiba mempersembahkan satu benda yang tidak patut ditonjolkan ataupun diviralkan oleh diri dia sendiri. Jadi dia menempah satu, orang panggil, satu kecelakaan yang sangat besar lah. Dan saya rasa terpanggil seperti mana sahabat-sahabat di luar sana, sebab kita sayang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi suruh kita sayang Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Itu sebab kita lihat sejarah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup korbankan jiwa dia untuk mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang di luar sana sudah mengetahui, kemajakannya sudah mengetahui bahawa bila kita dah menghina agama Islam itu sendiri, sudah menghina Rasulullah SAW dan Allah SWT itu adalah satu dosa besar. Tapi mungkin ada juga yang berpendapat mengatakan apa hukuman yang boleh dikenakan terhadap si pelaku. Ada yang mengatakan si pelaku boleh dikenakan tindakan bunuh dan sebagainya di dalam Islam. Adakah ianya betul atau mungkin Pusat boleh terangkan? Baik, dalam Islam menetapkan ittifaq para ulama. Ittifaq ni kesepakatan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang mencerca Rasulullah hukumnya murtad, keluar daripada Islam. Kalau dilakukan secara sengaja dalam keadaan dia sedar dan tidak dipaksa untuk melakukan, melafazkan perkara tersebut. Jadi hukum orang yang ingkar ataupun orang macam ni, memang banyak pandangan para ulama. Contoh boleh rujuk dalam Bayan Linnas dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, disebut beberapa pandangan para ulama menceritakan tentang bagaimana orang yang melakukan dosa ini. Kan saya baca sikit insyaAllah. Ada yang mengatakan, contohnya pandangan Ibnu Al-Qasim Al-Auza'i, Imam Malik bin Anas, berpendapat bahawa pesalah dianggap murtad dan perlu diberikan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murtad tapi boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau dia bertaubat, kita terima taubat dia. Islam terima taubat dia. Tapi kalau mereka masih kekal dengan perkara tersebut, maka wajib ke atas pemerintah untuk melaksanakan hukuman bunuh ke atasnya. Bukan hukuman sebat ya, hukuman bunuh terhadap orang yang melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ibnul Munzir telah menukilkan bahawa secara sepakat para ulama, barang siapa cerca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nyata wajib dibunuh. Cuma tindakan, mengambil tindakan ke atas si pelaku ini bukan daripada individu. Bukan daripada individu. Walaupun kita marah sangat, mungkin kita lagi penampaknya sekali ke, terajangnya sekali ke, sebab semangat, mungkin semangat mak kilau tu masih wujud lagi. Tapi kita nak sebut bahawa perbuatan melakukan penghinaan kepada Rasulullah, apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang besar, tergelincir akidah dia, maka ada hukuman di sisi para ulama, iaitu hukuman bunuh bagi hudud kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi, Ustaz, bila kita lihat perkara sebegini, ia dah jadi seperti satu trend. Sebelum ini, kecoh pelawak wanita yang menghina agama Islam. Kali ini pula lebih dahsyat lagi, bukan setakat menghina agama tapi Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin apa pandangan Piusek mengenai perkara dan situasi sebeginilah? Yang pertama, terjadinya perkara ni sebab mungkin ledakan teknologi sekarang. Bila seorang tu mungkin dia post dalam grup dia saja. Contoh pada hari ni saya dapat orang yang mencerca Nabi Muhammad, dia mengatakan Nabi ni gila set dan sebagainya. Dia satu trend yang sangat buruk sebenarnya. Seolah bila satu tu muncul, dia akan muncul yang lain, yang kecil-kecil yang mungkin pada awalnya tidak didedahkan, tapi sebab dia mungkin trend semasa sekarang ni orang duduk hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah. Mungkin yang lama punya pun dihidupkan balik dan sebagainya. Cuma ni satu benda yang tidak sihat sebenarnya, yang menyebabkan mencetusnya sentimen kebangkitan orang Islam. Dan kalau dia bangkit dengan semangat untuk mempertahankan Rasulullah tu tak apa, tapi takut sentimen yang membuat tindakan sendiri, yang pergi cari orang tu. Walaupun kita, memang saya pun kalau boleh, saya lagi cari orang tu, nak tanya sebab apa dia buat macam tu. Tapi hakikatnya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam negara yang berundang-undang, ada undang-undang dia sendiri, maka kita serahkan kepada pihak berwajib. Macam kes semalam yang di Puchong tu, kalau PDRM tak datang ambil, maka ramai dalam WhatsApp group kata banyak lagi orang nak datang ziarah dia. Kalau PDRM tak kutip dia tu, memang
memang teruk dia kena. Tapi itu menunjukkan satu, memanglah mereka cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak ada kuasa untuk melaksanakan hukuman itu sendiri. Kita kena serah kepada pihak yang berautoritilah dalam perkara tersebut. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawa tentang kehidupan kita ni, kita hidup ni ada catatan, ada catatan sama ada amal baik ataupun amal buruk yang kita lakukan, ada catatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lepas, mungkin kita sempat ditangkap oleh pihak berkuasa, kita bayar jaminan, kita kutip derma untuk bayar jaminan kita. Contohnya seperti berlaku pada yang bawa buat lawak tu. Dah. Kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kamu di dunia tapi kamu tak lepas di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nyatakan kepada orang di luar sana, perbuatan-perbuatan penghinaan kepada agama, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perbuatan yang tidak boleh kita kompromi. Sebab dia akan menyuntik sentimen kepada masyarakat Islam untuk jadi marah dan sebagainya. Jadi ada juga yang mengatakan ini sebagai satu unsur untuk orang memecahkan orang Melayu Islam. Tapi hakikatnya saya dapat lihat bagaimana bila berlaku peristiwa ini, kita bersatu untuk menyatakan bahawa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali kita meremehkan Islam itu sendiri yang menatijahkan keburukan balik kepada kita. Wallahu a'lam.